ini kita dekat oleh Polres mana lagi tuh? Morowali Utara untuk menangkap tersangka kasus penggelapan motor yang dimana tersangkanya sudah berada di Kota Gandari, dan kami akan tutup. Doakan semoga berhasil. Kayak burung ya? Kayak burung. Gas Evos PJV. Semoga berhasil. Ini kan posisinya di dalam sini, Bang. Dalam rumah sakit. Bukan, di dalam rumah aja. Kalau kita masuk ini, kalau kita masuk, mentok pasti terdapat lepas. Kalau masuk kita belok, ada di sana. Dalam lagi, iya. Tidak kelihatan kalau kita masuk. Tanya perkembangan apa kan? Nah, ini kalau saya masuk, masih boleh ke rumah yang dulu. Jadi kita bisa
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokoknya. Ya dulu teman aja bicara. Bicara dulu. Dan sini Mbak Beto. Sini. Mana itu motor? Motor mana, Pak? Motor saya, Rep. Tidak tahu, saya. Kami dari Polres Tangerang. Depan saja. Depan saja. Silakan.
Ikut aturannya kan ya. Mana motor yang Debo itu nih yang seri? Debo, di mana itu motor yang seri? Mana lebih cepat lebih bagus. Kau tahu kerjanya kita toh? Nah, makanya kau mau bilang sekarang atau di mana supaya kita tidak bolak balik? Di mana? Era Morosi. Astaga, Morosi kau tahu tempatnya? Apa? Kenapa bisa kau tidak tahu? Berapa kau jual itu motor? 5 juta 500. 5 juta? 500. Masih besar suaramu. 5 juta 500. Kau tahu di mana dengan siapa kau jual? Siapa? Dia menetap di situ atau bagaimana? Menetap di situ? Satu kali kita bertanya. Mau masuk dalam lemari? Woi, jenit. Motor apa itu yang kau jual dan? Suzuki. Motor apa? Serp. Serp atau serep? Serep. Debox sembunyi dalam lemari. Turun ke Debox. Tersangka Morowali Utara telah terlambat. Basarnya wadahmu bersembunyi dalam lemari. Larilah bila kau ingin lari. Yang untuk ambil itu 2 juta dia. 2 juta setengah. 2 juta kemudian. 2 juta. Terakhir sebelumnya berapa? 2 juta setengah kan. Oh, sama. Kecamatan di lokal dia ini. Kau. Kau baik-baiknya dikasih tinggal di rumahnya orang. Mau lari lagi motornya. Kau tinggal di rumahnya, tak?
tetanggamu? Hah? Ah, ini. Baru banyak yang bicara musuh. Jago juga tadi kau di sana. Sama seperti lokal dia. Eh, apa ini? Video kok. Hah? Dorang aja yang baca itu baru saya bilang. Ya, gitu. Sosok. Iya, ada apa ini? Ada apa? Mana? Udah saya, ini udah buang. Pencucian terus saya lihat sebelah kanan yang rupa sebelah kanan ya. Ah itu itu yang bangunan ini pak. Ini bang sebelah ini. Iya. Plafon itu. Ah dia pak. Plafon itu. Iya. Dia siapa namanya? Dari mana kau tahu nanti mau rosin? Ya. Kenapa kok? Dari mana kau tahu itu motor? Sudah di Morosi. Pas dia datang ambil di rumah, Pak. Hah? Datang ambil. Dia datang. Kapan kau ke tempat kerjanya? Kapan terakhir kau ke tempat kerjanya? Kapan terakhir kau ketemu dia di tempat kerjanya? Saya ketemu di rumah, Pak. Saya ketemu di rumah itu saya baru. Tapi kau tahu tempat kerja dia di situ? Tahu. Kapan terakhir dia kerja di situ? Kau ke tempatnya? Kamu ke tempatnya kapan? Sudah tahun baru. Ah. Iya. Udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya selaku Kanit Pusat 77 Polres Kendari memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari teruntuk para pemilik kendaraan bermotor agar sebiasanya dalam memarkir kendaraan bermotornya selalu melihat situasi kendaraan. Apakah posisi saat terparkir sudah dalam keadaan aman? Dan kami menambahkan jangan memarkir kendaraan di sembarang tempat yang membuka peluang terjadinya pencurian kendaraan motor. Ingat pesan Bang Nabi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan. Tetap waspada. Salam semangat, salam Pusat 77. Lakban Pusat 77. Pusat 77.